manfaat Habatus Sauda. Pemirsa beriman, pernahkah Anda mendengar Habatus Sauda? Nama Habatus Sauda mungkin tidak asing lagi di dunia medis. Karena kabarnya, Habatus Sauda mempunyai banyak manfaat yang sayang jika tidak kita rasakan. Apa sajakah manfaat dari Habatus Sauda? Berikut penjelasannya untuk Anda. Sebelum membahas khasiat Habatus Sauda, ada baiknya kita mengetahui asal-usul dari tanaman ajaib ini. Habatus Sauda, atau dalam nama latinnya disebut Nigella sativa, tumbuh di berbagai belahan dunia termasuk Saudi, Afrika Utara, dan sebagian Asia. Di Indonesia, tanaman ini lebih dikenal dengan nama jinten hitam. Karena bentuknya berupa biji kecil-kecil berwarna hitam, maka orang Arab menamakannya Habatus Sauda yang berarti biji hitam. Ukuran biji dari Habatus Sauda yaitu antara 1 hingga 2 mm. Salah satu ciri lainnya ialah Habatus Sauda berbentuk trigonal dan memiliki cita rasa yang kuat. Terdapat banyak nama lain dari Habatus Sauda, di antaranya ialah Karawiyah As-Sauda, Al-Kamaun Al-Aswad, dan Asisyunis. Adapun kandungan yang terdapat dalam Habatus Sauda ialah monosakarida, glukosa, silos, polisakarid, dan asam lemak tak jenuh. Di mana asam lemak tak jenuh atau EVA tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Oleh itu, sumber utamanya ialah dari makanan. Salah satunya ialah dengan mengkonsumsi Habatus Sauda. Habatus Sauda pertama kali ditemukan di daerah Tutankhamen di Mesir dan memiliki peranan penting dalam praktek kehidupan Mesir kuno. Tanaman ini tumbuh liar di negara-negara Mediterania dan dikembangbiakan di Mesir dan Syria. Pada awalnya Habatus Sauda digunakan para raja untuk pengobatan karena khasiatnya yang dapat menyembuhkan banyak penyakit, sehingga raja-raja pada masa itu pasti sangat berhati-hati dalam menggunakan Habatus Sauda. Seorang tokoh muslim bernama Al-Biruni mengatakan bahwa Habatus Sauda telah digunakan sebagai tambahan nutrisi di abad ke-10 dan 11 Masehi. Selain sebagai tambahan nutrisi, ternyata Habatus Sauda mempunyai banyak manfaat, yaitu pertama, Habatus Sauda dapat menyembuhkan diabetes mellitus. Hal ini dibuktikan oleh para peneliti di Turki yang melakukan penelitian terhadap 50 ekor tikus yang dijangkiti penyakit diabetes mellitus. Mereka membagi tikus tersebut ke dalam dua bagian. Kelompok pertama diberi minyak Habatus Sauda setiap hari selama 30 hari. Sedangkan kelompok kedua diberi cairan mineral tanpa minyak Habatus Sauda. Para peneliti mendapati bahwa pemberian minyak Habatus Sauda pada tikus-tikus yang terkena diabetes menyebabkan penurunan kadar gula darah dalam tikus-tikus tersebut, serta peningkatan kadar insulin dalam darah. Selain itu, Habatus Sauda juga menyebabkan pertambahan dan peningkatan aktivitas sel-sel beta pada pankreas yang fungsinya ialah mensekrekasikan insulin dalam tubuh. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa Habatus Sauda bisa membantu mengobati penyakit diabetes. Manfaat yang kedua ialah Habatus Sauda dapat menjadi obat antihistamin atau anti-alergi. Histamin adalah sebuah zat yang dilepaskan oleh jaringan tubuh yang memberikan reaksi alergi seperti pada asma. Pemberian minyak Habatus Sauda ini berdampak positif terhadap penderita asma. Seorang ahli imunologi dari Universitas Munich, Dr. Matt Peter Schlenecher, telah melakukan pengujian terhadap 600 orang yang menderita alergi. Hasilnya cukup meyakinkan, 70% yang menderita alergi terhadap serbuk, jerawat, dan asma dapat sembuh setelah diberi minyak Habatus Sauda. Sebab itu, dalam menjalankan prakteknya, Dr. Schlenecher memberikan resep Habatus Sauda kepada pasien penderita influenza. Selanjutnya, Habatus Sauda berhasiat untuk memperbaiki saluran pencernaan dan sebagai antibakteri. Karena Habatus Sauda mengandung minyak atsiri dan volatil yang telah diketahui manfaatnya untuk memperbaiki pencernaan. Secara tradisional, minyak atsiri telah digunakan sebagai obat diare. Pada tahun 1992, Jurnal Farmasi Pakistan memuat hasil penelitian yang membuktikan bahwa minyak volatil dari Habatus Sauda lebih mampu membunuh strain bakteri V, kolera, dan E. coli. Bahkan Habatus Sauda disebut-sebut lebih berhasiat dibandingkan dengan antibiotik seperti ampicillin dan tetrasiklin.
Manfaat yang keempat ialah Hepatitis Sauda dapat dikonsumsi sebagai antitumor. Pada Kongres Kanker Internasional di New Delhi, minyak Hepatitis Sauda diperkenalkan oleh ilmuwan dari Laboratorium Kanker dan Imunologi di California Selatan. Ilmuwan tersebut mengatakan bahwa Hepatitis Sauda dapat merangsang sumsum tulang dan sel-sel kekebalan. Selain itu, senyawa yang terkandung di Hepatitis Sauda dapat menghancurkan sel-sel tumor dan meningkatkan antibodi. Yang kelima, Hepatitis Sauda dapat menetralkan racun yang terdapat dalam tubuh kita. Racun dapat mengganggu metabolisme dan menurunkan fungsi organ penting seperti hati, paru-paru, dan otak. Gejala ringan keracunan dapat berupa diare, pusing, gangguan pernafasan, dan menurunkan daya konsentrasi. Di dalam Hepatitis Sauda terdapat saponin yang dapat menetralkan dan membersihkan racun dalam tubuh. Tidak berhenti di situ, ternyata Hepatitis Sauda mempunyai manfaat bagi ibu hamil dan balita. Pada masa pertumbuhan, anak membutuhkan nutrisi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara alami, terutama pada musim hujan. Karena pada musim hujan, anak mudah terkena flu atau pilek. Jintan hitam atau Hepatitis Sauda, jumlah sel-sel T baik untuk meningkatkan sel-sel pembunuh virus yang alami. Profesor G. Ray Muller, Direktur Institut Imunologi dari Universitas Munich, mengakui bahwa ekstrak Hepatitis Sauda berhasiat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga anak tidak akan mudah sakit. Kandungan omega 3, 6, dan 9 yang terdapat dalam Hepatitis Sauda juga dapat menjadi nutrisi yang membantu perkembangan jaringan otak balita dan janin. Pemirsa, jauh sebelum para peneliti mengungkap kehebatan Hepatitis Sauda, Rasulullah telah mengungkapkan khasiat dari tumbuhan ini. Sehingga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dalam Hepatitis Sauda ada obat dari segala penyakit kecuali asam." Hadis riwayat Bukhari 5688. Dalam hadis lain, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Hepatitis Sauda ini adalah obat dari segala penyakit kecuali asam. Aku berkata, perawi hadis ini yakni Khalid bin Sa'ad. Apa itu asam? Dijawab yakni oleh Ibnu Abi Atik, kematian." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Atib, Bab Al-Hepatitis Sauda, hadis 5687. Bagaimana pemirsa? Anda terkejut? Nyatanya biji-bijian kecil yang bernama Hepatitis Sauda mempunyai berjuta manfaat bagi tubuh kita. Dengan mengkonsumsi Hepatitis Sauda dengan tepat, kita dapat memperoleh khasiat yang terdapat dalam Hepatitis Sauda. Selain alami dan tidak berbahaya, Hepatitis Sauda juga telah diakui oleh Rasulullah sebagai obat dari berbagai jenis penyakit. Semoga informasi yang diberikan dapat menambah wawasan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.